Ini jam 8:30 malam lebih syak. InsyaAllah kita sama-sama Rabbani dan juga kumpulan Aidan di Dataran Merdeka. Ya, Maria, insyaAllah. Pengantin kita, selamat pengantin baru. Pengantin baru ya. Kita jumpa nanti dekat Dataran Merdeka. Bukan senang nak kahwin dekat Dataran Merdeka tau. Ramai yang mendoakan tau. Fikum, insyaAllah. Okay. Baik, kita doakan berjaya untuk semua jumpa di Dataran Merdeka nanti, insyaAllah. Ya. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita. Hebat. Kita jangan lupa datang ramai-ramai ke Karnival Mawib hujung minggu nanti. Dan juga boleh layan dari informasi di media sosial Mawib dan juga Naura Care untuk maklumat lanjut. Dan itu untuk ceramah pagi kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Moga-moga ada manfaat kita yang kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah. Syafiq akan sambung tugasan sebentar lagi. Aspirasi 10.1. Jumpa esok. Sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Inspirasi, inforia, Islam. Semuanya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Program Bengkel Pendidikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Infant Jesus Convent di Johor Bahru baru-baru ini didapati tidak mengabaikan dan mendiskriminasi agama dan bangsa pelajar. Justeru menurut pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri, Nur Liza Noh, pihaknya telah memanggil beberapa individu termasuk pengarah pendidikan negeri, pengetua, guru-guru serta persatuan ibu bapa dan guru sekolah itu bagi mendengar sendiri penjelasan terhadap dakwaan mengenai program yang dijalankan hanya melibatkan pelajar Muslim. Seramai 10 anak Terengganu yang cemerlang dan berjaya melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menjadi penerima pertama beasiswa Young Talent Scholarship Program 2022. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata beasiswa berkenaan adalah hasil usaha sama antara pihak Yayasan Terengganu YT dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC Terengganu yang menubuhkan tabung beasiswa GLC. Sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2023 akan disambut secara sederhana pada 1 Februari ini dengan pengurangan perbelanjaan hampir 10 kali ganda berbanding sebelum ini. Bercakap kepada pihak media selepas majlis penyerahan bendera Wilayah Persekutuan dan Bantuan Kasih Putrajaya, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Seri Rosida Jaafar berkata ia selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai langkah penjimatan dalam perbelanjaan yang perlu diamalkan dan perbelanjaan yang dijimatkan itu juga akan digunakan sebagai bantuan untuk golongan ASNAF dan B40 di Wilayah Persekutuan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 5 Disember dalam tahun 2011, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah menganjurkan seminar dan pelancaran Islam Grid di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil K. Baharom. Beliau juga telah menyaksikan simbolik serahan kit projek Islam Grid dan Pelan Strategik Teknologi Maklumat PSTM JAKIM 2011-2014 yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Mampu kepada Ketua Pengarah JAKIM. Sesi pertama seminar dimulakan dengan pembentangan kertas kerja bertajuk Pelaksanaan Islam Grid oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat JAKIM, Tuan Haji Kamarudin Dol Moin. Sesi kedua pula telah diisi dengan dua pembentangan kertas kerja oleh Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Haji Othman Mustafa bertajuk Islam Grid, Inovasi dan Transformasi Dakwah JAKIM melalui media. Dan perunding ICT Sektor Awam Mampu, Dato' Dr. Zahri Othman bertajuk Pelan Strategik Teknologi Maklumat JAKIM menangani cabaran ummah menjelang 2020. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIB Negara Malaysia. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya.
Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat, dan terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmi salatan daimatan bidawami mulkillah
sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syarah Ed Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kembali membuka tirai untuk pertemuan Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk 3 jam pendengaran kita. Pastikan anda terus kekal sebab kita nak kongsikan banyak rancangan yang akan kita bawakan kepada anda. Edisi hari ini, hari Khamis 26 Januari 2023 bersamaan 4 Rejab 1444 Hijriah. Moga baik-baik lagi untuk kita pada hari ini. Dan sebaik-baiknya kita mulakan dengan doa. Kita ucapkan kata-kata yang penuh dengan makna dalam doa kita. Sebab apa? Dalam doa itulah adanya petunjuk, adanya kebaikan yakni barakah, adanya perlindungan, ada rahmah kasih sayang daripada Allah dan juga ada maghfirah keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita lengah-lengah lagi, sentiasa banyakkan berdoa dan tetapkanlah doa itu sebagai rutin harian kita. Okey. Dan terima kasih Luke dan juga Pian yang dah pun temankan anda untuk warna pagi Ikim sebentar tadi. Jom teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya jam 10.15 minit pagi nanti. Kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Dan untuk anda, selamat bekerja bagi yang sedang bertugas. Semoga kita dapat lagi cari rezeki dengan sebaik-baiknya, fokus dan juga tekun untuk kita laksanakan apa saja rutin harian kita. Berhibur dahulu bersama dengan hiburan kita yang pertama ini menerusi Aspirasi 101. Kita ada lagu dendangan dari Intim, Ikon Fatana dan juga ramai lagi artis yang ada dalam lagu ni. Okey, tajuknya Kita Adalah Satu. Terus kekal di Radio Ikim. Aku tahu malammu penuh ketakutan. Aku tahu siangmu diasap bedilan. Tapi sedarlah yang aku akan bersama. Aku tahu usahaku tak besar mana. Aku tahu keringatku tak kuat mana. Tapi ingatlah yang aku tetap sedia. Time.
Lebih 100 unit rumah telah berjaya diserah kunci. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pelanggan Banglo IBS kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membina rumah impian mereka. Berita baik kepada semua pelanggan Banglo IBS. Kini kami akan mengadakan promosi New Year yang bermula pada 18 Januari sehingga 22 Mac 2023. Promosi kali ini kami menawarkan beberapa reka bentuk menarik yang semestinya menjadi idaman setiap para pelanggan. Antaranya reka bentuk Melo, Mawar, Kekwa, Laurel dan Clover dengan harga yang berpatutan. Bukan itu saja, kami tambah lagi dengan aksesori dan kelengkapan tambahan secara percuma. Antaranya adalah tabletop 8 kaki panjang, lampu downlight dan kipas, corner ceiling untuk ruangan terbuka, jumben dinding, tandas untuk 10 kaki tinggi, soffit panel untuk ceiling kaki 5, perjanjian pembinaan rumah dan pelindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun. Kami juga akan mengadakan satu promosi baru dikenali sebagai promosi Banglo IBS Prihatin. Lebih menariknya, reka bentuk Nona telah diketengahkan di dalam promosi ini dan terhad kepada 25 unit banglo sahaja. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi talian 011-1310-7086 atau 011-1311-3403. Saya ulang, 011-1310-7086 atau 011-1311-3403. Anda juga boleh layari FB, IG, YouTube dan TikTok kami @BangloIBS. Tunggu apa lagi? Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan. Dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 101 dan kita berada menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media sebab kita nak sama-sama bawakan lagi perkongsian dengan tetamu kita yang dah bersedia dikonti, Masya Allah. Tetapi sebelum kita nak bawakan pertemuan bicara ini, kita nak juga berikan kepada anda makluman bagaimana caranya untuk hantarkan soalan pertanyaan. Boleh saja ke talian WhatsApp konti kita 011-2900-4004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah bersedia. Masya Allah, kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Syukur sampai juga Ustaz kan ke Radio IKIM. Dan minggu ni masih lagi kita nak teruskan lagi Ustaz untuk bual bicara kita dan sesi soal jawab pada minggu ini. Tapi sebelum kita nak mulakan bicara kita Ustaz, mungkin kita nak buat persediaan hati kita ni Ustaz. Jiwa, hati kita, minda kita untuk mendengarkan Tahsinul Ibadah. Apa yang boleh dibawakan sebagai mukadimah kita pada pagi ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Sama Ustaz. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan lagi dikasihinya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut qad aflaha man tazakka. Dalam ayat yang lain disebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang
bersih dirinya. Tazakka, bersih dirinya. Ayat yang kedua, sesungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya. Ayat ini menjelaskan bahawasanya kejayaan sebenar akan dikecapi oleh seseorang apabila dia berjaya membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, yang disebut sebagai tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan pembersihan hati. Salah satu daripada maksud dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana jiwa-jiwa manusia itu terbentuk. Jiwa-jiwa manusia dapat diislahkan. Inilah yang disebutkan oleh ulama tasawuf, kita perlu ambil berat untuk bersihkan hati kita. Kita perlu ambil berat untuk bersihkan jiwa kita. Jangan hanya mengambil berat soal membersihkan zahiriah ataupun lahiriah kita. Dari segi pakaian yang cantik, tubuh yang wangi, bahkan yang lebih penting daripada itu, dalaman kita, kebersihan hati kita, kejernihan hati kita, yang ia menjadi penanda aras adakah satu orang itu berjaya ataupun tidak berjaya. Hati ini ataupun jiwa ni, dia ada sifat baik dan dia ada sifat tak baik. Ulama tasawuf kata, tasawuf itu ataupun tazkiyah itu kita menghilangkan, tahliyah. Kita menghilangkan sifat-sifat yang buruk, dan tahliyah, kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Dan saya fikir perkara ini logik. Kita pun boleh faham bagaimana kita ingin membersihkan sebuah bilik. Sebelum kita nak bersihkan bilik, sebelum kita nak hiaskan dia, kita perlu bersihkan dulu daripada kotoran. Jangan dihias bersama masih ada kotoran-kotoran. Sapu-sapu dulu kan. Sapu-sapu terlebih dahulu. Kalau tidak, walaupun kita masukkan perabot yang mahal pun, dia tetap akan tercemar dengan kekotoran yang sedia ada di dalam bilik tersebut. Maka begitulah juga, mulakan dengan takhliyah, bersihkan hati. Soalannya, bagaimana kejernihan hati itu dapat dihasilkan? Pertama, dengan banyak berzikir. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seorang itu dia berzikir, dengan seseorang itu dia berselawat, dia seperti mengikis, membasuh karat-karat yang ada hati dia. Berzikir, sebut nama Allah, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah dengan banyak membaca Quran. Dan yang ketiga adalah dengan bersahabat, bersohbah dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang pembicaraannya hanya bagaimana kita nak dapat untung, lama kelamaan kita pun terkesan juga. Kita pun akan berperilaku seperti dia. Sebab itu di samping kita bergaul dengan orang yang kaya, bergaul juga dengan orang miskin. Dengan orang yang tidak ada jawatan, moga-moga kita dapat belajar daripada rendah diri, rasa tak ada apa-apa. Dan proses ini perlu dilakukan. Kalaulah seorang itu dia berusaha, dia berdoa, dia melakukan amalan-amalan untuk membersihkan jiwanya, insyaAllah dia akan memperoleh seperti yang disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dia akan mendapat kejayaan. Inilah kejayaan yang hakiki. Kejayaan-kejayaan selain daripada itu, itu hanyalah kosmetik sementara. Yang pujian setelah kita dapat kejayaan sementara ni, dia mungkin boleh bertukar menjadi kejian. Dulu orang lambung dia, dulu orang puji dia, kemudian orang keji dia. Tapi kejayaan yang hakiki ni, dia adalah sebuah kejayaan yang tidak ada lagi selepas itu kegagalan. Tidak ada lagi selepas itu kekejian.
Kerana kejayaan ini adalah menyebabkan satu orang itu masuk ke dalam syurga, yang syurga ini adalah berjaya dan berjaya, pujian dan pujian, gemilang dan gemilang. Dia tidak pernah berkurangan, bahkan sentiasa bertambah, bertambah sehingga tidak ada titik noktahnya. Hak milik mutlak ya Ustaz, Masya Allah. Itu dia kan, kejayaan yang perlu kita inginkan, yang kita idamkan, supaya hati kita, jiwa kita akan sentiasa bersih. Dengan apa Ustaz pesankan tadi, insya Allah sama-sama kita buat. Semoga jiwa kita terbentuk dengan keadaan yang penuh dengan santunan dan juga apa yang diberikan dalam Islam ini, insya Allah. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan sesi soal jawab kita pada minggu ini. Mungkin ada soalan-soalan yang kita bawakan di sini. Kalau kita lihat dalam tema kita mengikuti kitab kita Ustaz, kita bincang tentang bab ihram, okay? Tapi ada juga soalan-soalan yang lain juga yang terus kita raikan. Kita nak ke Negeri Sembilan Ustaz. Ada sahabat kita namanya Amir Ruzaini dari Tampin, Negeri Sembilan. Beliau bertanya, Ustaz, jikalau untuk wuduk, adakah untuk solat boleh digunakan untuk berapa kali solat fardu, solat sunat, qadha solat fardu dan qadha solat sunat? Ustaz, bagaimana? Waalaikumsalam kepada Amir Ruzaini dari Tampin, Negeri Sembilan. Bersuci ada dua cara untuk hadas kecil. Pertama, dengan berwudu. Yang kedua, dengan bertayamum. Antara berwudu dan bertayamum, berwudu mengangkat hadas kita. Dia angkat hadas, hilangkan hadas. Antara wudu dan tayamum, wudu lebih kuat berbanding tayamum. Apabila disebut bahawasanya wudu lebih kuat, maknanya perkara yang kita boleh buat dengan wudu ni lebih banyak. Lebih banyak berbanding perkara yang kita boleh buat dengan tayamum. Kalau dalam tayamum, satu tayamum hanya untuk satu fardu sahaja. Bila masuk waktu solat yang baharu, perlu diperbaharui tayamum. Berbeza dengan wudu. Boleh gunakan wudu itu selagi dia belum batal untuk berapa banyak pun fardu, berapa banyak pun sembahyang-sembahyang sunat. Boleh digabungkan guna wudu itu untuk fardu solat, fardu tawaf dan lain-lain. Boleh. Kecuali kalau seseorang itu berwudu sebagai wudu daimul hadas. Daimul hadas maksudnya orang yang misalnya dia ada penyakit istihadah. Ataupun dia ada penyakit salisul baul. Orang seperti ini yang disebut dengan perkataan daimul hadas. Satu wudunya untuk satu fardu sahaja. Wudu apa? Wudu daimul hadas. Orang yang dijangkiti penyakit istihadah ataupun salisil baul kencing yang berterusan, tetes. Maka dia hanya boleh gunakan satu wudu untuk satu fardu sahaja. Namun, ada namun pula. Disunatkan kita memperbaharui wudu setiap kali kita mahu melaksanakan solat fardu. Misalnya, antara maghrib dan isyak, masih lagi ada wuduk maghrib. Disunatkan dia wuduk lagi sekali, memperbaharui wuduknya untuk solat isyak pula. Okey, baik Ustaz, jelas di situ. Dan kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ada dua soalan dari sahabat kita bertanya. Ustaz, bolehkah tahu pendapat ada yang mengatakan tidak wajib buat tawaf wada' jika buat umrah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah Nabi SAW ada melakukan tawaf wada' semasa baginda SAW selesai membuat umrah? Ustaz. Jadi soalan ini berkaitan dengan tawaf wada. Tawaf wada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib. Dan di sana ada pendapat yang kedua dalam mazhab al-Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunat. Seperti mazhab yang lain, seperti mazhab Imam Malik yang menghukum bahawasanya tawaf
wada' adalah sunat. Dan dalam menghukum sesuatu itu fardu ataupun sunat, maka ia tidak semestinya hanya berpandukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin daripada arahan Rasulullah, daripada perkataan Rasulullah yang disebut sebagai hadis qauli dan juga hadis fi'li, perbuatan dan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah ini memang masalah yang berbeza pandangan. Kalau yang bertanya itu daripada mazhab Syafi'i, maka jawapannya adalah wajib, dan sekiranya meninggalkannya hukumnya adalah berdosa dan mewajibkan pelakunya itu untuk membayar dam seekor kambing. Antara alasan mewajibkan tawaf wada' adalah beberapa hadis. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawasanya la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhir ahdihi bil bait, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu dia bermusafir meninggalkan Mekah sehinggalah yang terakhir sekali dia buat adalah di Baitullah. Jadi apakah yang dimaksudkan yang terakhir sekali dia buat di Baitullah, iaitu yang terakhir sekali dia lakukan adalah dengan melakukan tawaf. Dan ada perkataan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut umiran nas, diperintahkan orang ramai bahawasanya hendaklah akhiru ahdihim, yang terakhir sekali mereka buat adalah berada di Baitullah, iaitu dengan melakukan tawaf. Maka ulama Syafi'i telah mengambil bahawasanya itu adalah merupakan larangan Rasulullah. Jangan seorang itu meninggalkan Mekah melainkan perkara terakhir yang dia buat itu adalah bertawaf di Baitullah. Maka bila benda itu dilarang, iaitu tidak tawaf wada' itu dilarang, maka maknanya tawaf wada' itu hukumnya adalah wajib. Dan juga apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan dia adalah disuruh, maka bila disuruh maka hukumnya wajib. Adapun pandangan yang mengatakan tidak wajib itu adalah dengan mengkiaskan apa? Mengkiaskan tawaf wada' dengan tawaf qudum. Ini seperti disebut oleh Al-Imam Mahalli ketika membahaskan dalil yang kedua, mengapakah tawaf wada' itu sunat. Iaitu apa? Seperti mana tawaf qudum. Tawaf qudum ni adalah tawaf selamat datang. Kita tiba je, kita tawaf. Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Seperti mana tawaf selamat datang itu sunat, maka tawaf selamat pulang itu juga adalah sunat. Hujah ini adalah benar kalau di sana tidak ada nas daripada Rasulullah SAW yang menyarankan, yang menyuruh supaya seseorang itu jangan tinggalkan kota Mekah sebelum dia melakukan tawaf wada'. Okay, baik Ustaz, faham di situ. Kita ada soalan daripada Puan Zara bertanya, Ustaz, boleh ke selepas solat zuhur qada solat subuh? Nah, sebab katanya tak cukup masa nanti waktu rehat. Okey, dan lepas solat asar qada pula solat maghrib nanti, sebab lepas isyak qada solat zuhur, asar dan isyak sekali. Jadi insyaAllah Ustaz akan jawab selepas ini. Kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ni. Terus hantarkan soalan pertanyaan anda menerusi ke talian WhatsApp Konti 011-29-004-004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ambas Abul Qasim Ibn Firnas lahir pada tahun 810 Masihi di Ronda Onda, Andalus, yang kini dikenali sebagai Ronda Spanyol. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu, termasuklah astronomi, kimia, fizik, adab dan kesusasteraan serta muzik.
Ibn Firnas terkenal kerana berjaya menghasilkan beberapa penciptaan yang penting. Antaranya termasuklah rantaian yang menunjukkan pergerakan planet dan bintang, kristal tiruan, jadual astronomi dan jam air yang dikenali sebagai Al-Maqata. Di samping itu, beliau juga berjaya menyediakan simulasi kuruh dan kilat dan mencipta kaedah menghasilkan kaca daripada pasir. Sumbangan penting beliau yang lain ialah memajukan proses memotong dan mengilap kristal yang membolehkan Spanyol menghentikan pengeksportan kuarts ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Mesquita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangga kayu dan diikat tali sutra. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kecederaan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. Setiap hari, pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita, pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Baiklah, 91.5 FM. IKIM Inspirasi, Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Dana. Kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Kita mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan boleh tonton di Facebook juga di YouTube IKIM Media. Kita nak sambung sedikit lagi Ustaz berkaitan dengan Tawaf Wada'. Sebentar tadi Ustaz ada maklumkan. Silakan. Berkaitan dengan Tawaf Wada', adakah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dalam riwayat Nabi melakukan tawaf wada' apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada melaksanakan haji. Nabi masuk ke Mekah di akhir malam, Nabi tawaf wada', kemudian Nabi sembahyang subuh pada hari yang ke-14, maknanya selepas selesai di Mina. Selepas itu Nabi menuju ke Madinah. Sebab itu ia menjadi dalil bahawasanya diqiyaskan seperti mana meninggalkan Mekah ketika melakukan haji itu melakukan tawaf wada', maka begitulah juga melakukan tawaf wada' apabila selesai melaksanakan umrah. Antara alasan mereka yang mengatakan bahawasanya tidak wajib tawaf wada' bagi orang yang melakukan umrah kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh dijadikan hujah kerana boleh sahaja ia pada ketika itu belum diwajibkan. Nabi melakukan umrah pada tahun yang ke-7 Hijrah, melakukan haji pada tahun ke-8 Hijrah, maka kita mengambil amalan yang terakhir itu sebagai amalan yang muktamad. Dan soalan seterusnya. Boleh Ustaz? Ya. Seterusnya yang kita dapat dari Puan Zara di Perak. Dia bertanya, Ustaz, bolehkah selepas solat zuhur kita qada solat subuh sebab tak cukup masa rehat, katanya. Lepas solat asar, qada solat maghrib. Dan nanti lepas isyak, qada zuhur, asar dan isyak. Ustaz, bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Puan Zara dari Kampung Gajah Perak. Ini kampung rumah saya ni.
adakah boleh solat zuhur, solat apa ni, maghrib, solat isyak? Kesimpulannya lah, ringkasnya, setiap kali selepas dia semayang, dia melakukan solat qada. Dan solat qada yang dia lakukan itu berbeza dengan sembahyang pada ketika itu. Maksudnya, mengerjakan qada subuh selepas zuhur, mengerjakan qada zuhur selepas asar, begitu. Jawapannya, tidak ada masalah. Tidak ada disyaratkan qada subuh mesti buat lepas subuh, qada zuhur mesti dilakukan selepas zuhur. Tidak ada syarat seperti itu. Namun, misalnya kalau satu orang dia tertinggal subuh pagi tadi misalnya, dia belum lagi qada sehingga membawa ke zuhur, adalah lebih afdal, adalah lebih afdal untuk dia solat subuh dahulu, barulah dia semayang zuhur. Maksudnya qada subuh itu terlebih dahulu, barulah dia mengerjakan sembahyang zuhur. Kerana sembahyang qada ni, khususnya sembahyang sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja, cuai, dia wajib disegerakan. Maka segerakan qada dahulu, barulah buat sembahyang semasa. Kecualilah kalau waktu dah suntuk. Sekiranya dia melaksanakan solat qada, dia tak sempat pula melakukan solat semasa. Janganlah dia korbankan solat semasa, dia jadi qada pula. Jadi bila ada sempat, utamakan sembahyang semasa. Tetapi sekiranya masa luas, afdalnya mengutamakan sembahyang qada terlebih dahulu, mendahulukannya sebelum melakukan sembahyang semasa. Okay, baik Ustaz, kita teruskan soalan berikutnya Ustaz. Okay, kita nak ke Sepang Ustaz. Ada Puan Lina bertanya, Ustaz, bagaimana cara terbaik bagi seorang lelaki hendak membuang air kecil tanpa berdiri sebab lututnya sakit, dia tak boleh nak bengkokkan kaki dan lututnya Ustaz, bagaimana? Kencing berdiri adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum kencing berdiri adalah makruh. Itu yang disebut oleh para fuqaha kita di dalam kitab-kitab mereka. Yang dikatakan kencing berdiri itu makruh selagi mana tiada hajat. Tiada hajat kepadanya. Apa maksud ada hajat kepada kencing berdiri? Misalnya dia sakit. Misalnya waktu dah terlalu suntuk, kalau dia tunggu buka seluar dulu, memang kena buka lah. Yeah. Maknanya buka kemudian duduk akan terkucil. Akan terburai lah. Begitu dia sakit kan. Oh, dia jenis tak boleh nak tahan. Grip tak kuat. Jadi untuk keadaan-keadaan seperti ini, maka dibenarkan untuk seseorang itu kencing berdiri. Tidak jadilah hukumnya makruh. Oleh kerana itu, kalau memang yang bertanya itu menghidapi penyakit di bahagian lututnya yang tidak boleh dibengkokkan, maka dia boleh kencing dalam keadaan berdiri dan ia merupakan rukhsah yang dibenarkan oleh syarak. Baik Ustaz, kita bergerak ke soalan berikutnya. Ada sahabat kita berikan situasi berkaitan dengan puasa Ramadan Ustaz. Katanya jika seseorang itu tidak berpuasa Ramadan sebab cuai, bermula ia baligh berumur 15 tahun hingga berumur 30 tahun. Soalannya, selain dia wajib qada puasa yang ditinggalkan, adakah dia hanya perlu membayar fidyah satu tahun saja atau dia wajib membayar fidyah mengikut bilangan hari dan tahun-tahun berikutnya kerana puasa tersebut tidak diqadakan lagi? Mohon penjelasan Ustaz. Kita ucapkan tahniah kepada orang yang ada fikir untuk mengqada puasa-puasa yang dicuaikan pada zaman muda remajanya mungkin, ataupun orang panggil zaman jahiliah. Itu istilah. Maka itu perasaan yang bagus. Itu kesedaran yang sangat bagus. Kemudian bagaimana kaedah untuk dapat diqada puasa yang ditinggalkan itu? Pertama, apa yang dia kena buat? Dia pastikan berapa bilangan hari yang tertinggal.
Kalau dia boleh mendapat bilangan secara tepat, maka itu yang terbaik. Kalau dia tidak dapat bilangan secara tepat, maka dia boleh membuat anggaran seperti anggaran dia anggap daripada dia mula baligh sehinggalah ke hari yang dia mendapat kesedaran untuk berpuasa pada setiap tahun. Kemudian, bilangan hari yang tertinggal itu wajib diqadha, berusaha, berniat untuk sempurnakan bagaimanapun. Yang kedua, adakah dia perlu membayar fidyah? Ini. Dalam masalah ini, ada satu fidyah yang diistilahkan sebagai fidyatut ta'khir. Fidyah ta'khir. Apa maksud fidyah ta'khir? Fidyah ataupun denda kerana menangguhkan qadha puasa Ramadan sehingga masuk ke tahun baru. Puasa qadha tahun lepas belum dilakukan. Masuk tahun baru juga belum dilakukan. Maka dia perlu membayar fidyah denda kerana tangguh qadha. Dan fidyah ta'khir ini, kalau dia tangguh setahun, maka sekali. Kita andaikanlah dia ada 5 hari yang belum dia qadha. Masuk tahun baru belum qadha, maka maknanya 5 cupak. Masuk tahun yang kedua, belum lagi qadha. 5 kali 2, maknanya 10 cupak. Begitulah seterusnya berulang-ulang tuntutan fidyah dengan berulang-ulangnya tahun. Bolehlah dikira, kalaulah perkara itu misalnya 10 tahun. Jadi, untuk tahun yang pertama, maka dah berlalu berapa? Berapa Ramadan selepasnya? Dah berlalu 9 Ramadan, maka maknanya 9 cupak. Untuk tahun yang kedua pun dia ada tinggal juga. Begitulah seterusnya. Dia perlu duduk pelan-pelan, tulis. Dan kalau ada ustaz yang berdekatan, minta tolong kirakan berapakah fidyah yang boleh, yang perlu saya tunaikan. Baik, ustaz. Okey, kita nak berehat seketika, ustaz. Tapi sebelum tu ada satu soalan. Selepas ni ustaz akan berikan respon. Ada sahabat kita nama Encik Yusuf bertanya, ustaz, kalau kita dalam musafir, lalu kita nak solat jamak qasar, kebetulan kita sampai dekat masjid tu orang sedang solat, contohnya solat Zuhur. Macam mana, ustaz? Adakah kita nak solat dulu 4 rakaat, selepas tu kita nak sambung semula jamak? Nanti ustaz akan berikan panduan sedikit di situ, okey. Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama IKIM dan terus hantar soalan, pertanyaan untuk sama-sama kita bincangkan di rancangan Tahsinul Ibadah. Kekal di Radio IKIM. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya. Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya-Allah akan tumbuh pohon ibadah dan pada pohon ibadah itu akan berbuah iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya, kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi, inforia, islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syarah at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi bersama untuk pertemuan rancangan Tahsinul Ibadah. Saya Syafiq masih lagi temankan anda dan kita mendengarkan perkongsian soal jawab bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan kita nak teruskan lagi untuk soalan kita yang berikutnya. Tadi kita dah bacakan, kita bawakan sekali lagi. Sahabat kita bernama Encik Yusuf bertanya, ustaz, kalau kita dalam musafir lalu kita nak solat jamak qasar,
kebetulan kita sampai di masjid itu orang sedang solat zuhur contohnya. Macam mana Ustaz? Adakah kita nak solat dahulu 4 rakaat dan selepas tu kita nak sambung semula jamak? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sampai di masjid sedang didirikan solat jemaah. Sedangkan kita mahu melaksanakan solat jamak takdim misalnya. Apa yang kita perlu buat? Kita menyertai jemaah tempatan 4 rakaat. Kemudian selepas itu kita kerjakan solat asar pula 2 rakaat. Begitu. Kita menyertai itu lebih afdal. Boleh saja satu orang itu dia tunggu sehingga jemaah tempatan selesai, kemudian dia kerjakan 2 rakaat solat zuhur dan 2 rakaat sembahyang asar. Namun terlebih afdal dia menyertai jemaah tempatan supaya dia dapat solat secara berjemaah, dan setelah itu dia mengerjakan solat asar ataupun dia mengerjakan solat isyak secara qasar. Baik Ustaz, seterusnya soalan kita ada yang bertanya berkaitan dengan aurat lelaki. Okey, kita faham aurat lelaki dari pusat okay, sampai ke lutut. Okey, soalannya Ustaz, sekiranya lelaki pergi untuk dapatkan khidmat pengurut lelaki dan kita pakai pakaian dalam sahaja semasa urut tersebut, bagaimana Ustaz? Adakah dikira sebagai darurat Ustaz? Aurat lelaki di hadapan lelaki, apakah ia? Iaitu auratul rajuli ma baina surati war rukbati. Auratul rajuli amama rajuli. Aurat lelaki depan lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Maknanya pusat bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Yang auratnya adalah di antara keduanya. Ada satu lagi kaedah berbunyi ma haruma an-nazaru ilaihi haruma massuhu. Sesuatu yang haram dipandang, aurat ini haram dipandang, maka haram juga disentuh. Sesuatu yang haram dipandang, maka haram juga untuk disentuh. Okey, maka seperti mana seorang lelaki dia tak boleh tengok bahagian peha lelaki lain, tak boleh. Maka begitulah juga dia tidak boleh sentuh bahagian tersebut. Itu asal. Kecuali kalaulah melihat itu ataupun kalaulah menyentuh itu kerana hajat. Kerana hajat. Antara hajatnya adalah untuk tujuan perubatan. Untuk tujuan perubatan, hatta aurat wanita pun boleh dilihat. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu, bukan dimudah-mudahkan. Selagi boleh dapat doktor lelaki, seorang wanita itu wajib pergi kepada doktor lelaki. Selagi boleh dapat doktor perempuan, maka seorang wanita itu wajib pergi kepada doktor perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maka kalaulah satu orang mengurut itu, sepatutnya bukan dengan cara dia hanya memakai seluar dalam. Bahkan sepatutnya misalnya dia pakai kain. Dia pakai kain. Dan tukang urut itu dia tak perlu pun tengok bahagian apa, dia hanya perlu sentuh misalnya kan. Maka dia hendaklah menyentuh bahagian yang diperlukan sahaja untuk rawatan dan tidak dibenarkan untuk dia lihat. Oleh kerana itu adalah salah dan tidak betul antara lelaki itu mengurut dengan cara hanya memakai seluar dalam sahaja. Jadikan perubatan kita patuh syariah. Baik Ustaz. Okey, kita nak ke Facebook IKIM FM. Ada sahabat kita bertanya dari Abdullah Ammar bertanya, Ustaz, apakah hukum seseorang melintasi miqat tidak memakai ihram tetapi dia berhajat untuk ke Taif dahulu, Ustaz? Soalan daripada Abdullah Ammar. Ya. Seseorang melintasi miqat. Nyatakan dahulu miqat itu yang mana satu? Ada dua miqat yang kebiasaannya jemaah akan lintas. Pertama, miqat di atas pesawat.
yaitu miqat qarnul manazil. Qarnul manazil. Saya fikir yang bertanya merujuk kepada miqat ini kerana akhir-akhir ini sudah ada trip seperti itu yang dibuat dan dirangka, iaitu jemaah tiba di Jeddah, kemudian daripada Jeddah terus mengambil bas pergi ke Taif. Begitu. Sedangkan di atas pesawat itu melintasi Qarnul Manazil, iaitu miqat. Dan berihram di miqat itu hukumnya wajib. Sesiapa yang melintasi miqat dalam keadaan dia mahu melaksanakan ihram haji ataupun umrah, maka dia wajib, dia mahu melakukan haji ataupun umrah, dia wajib berihram di miqat, tetapi dengan syarat. Dengan syarat, kalau seseorang itu dia melintasi miqat tetapi dia bukan bermaksud menuju ke Mekah. Bukan. Tetapi dia mahu pergi ke kiri ataupun ke kanan. Maknanya melencong daripada jalan terus ke Mekah. Ini disebutkan dalam kitab, iaitu disebut dia melalui miqat tapi mahu ke kiri. Yamna au yasrah. Ke kiri atau ke kanan daripada Mekah, maknanya menyimpang ke kiri ke kanan, maka dia bukan mahu terus pergi ke Mekah seperti dalam surah pergi ke Taif. Dalam situasi ini tidak wajib berniat ketika melintasi miqat di atas pesawat, hanya wajib apabila selesai daripada Taif menuju ke Mekah, sekali lagi akan melintasi Qarnul Manazil. Cuma bezanya yang tadi atas udara, yang ni di atas darat. Pada ketika itu barulah wajib untuk berihram di sana. Baik Ustaz, mungkin satu soalan terakhir Ustaz, sebab masa kita dah pun sampai ke penghujung, hampir tiba. Okey, kita nak ke Pendang Kedah ni Ustaz. Ada sahabat kita Puan Ramlah bertanya Ustaz, berkaitan cara puasa sunat bulan Rejab dan Syaban. Minta pencerahan Ustaz, sebab ada yang berpuasa, katanya adik-beradik dia ada puasa 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan dan 3 hari akhir bulan. Bolehkah sebegitu Ustaz? Tidak ada ketetapan tentang tentang berpuasa di bulan Rejab. Maksudnya ketetapan itu kaedah harinya. Cuma ulama menyebut begini. Siapa yang boleh memperbanyakkan puasa di bulan Rejab, maka dia lakukan. Bagaimana dia nak menyusun hari-hari berpuasa terpulang pada dia. Misalnya paling kurang dia berpuasa pada hari-hari putih. Hari putih. Dia dapatlah pahala berpuasa pada hari putih dan dia dapat berpuasa pada pada bulan-bulan haram, kan? Pada bulan-bulan haram dia akan masuk sekali. Maka fadilat berpuasa pada bulan Rejab, al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menulis kitab Tabyinul Ajab fi Syahri Rajab. Itu perbahasan tentang hadis-hadis berkaitan berpuasa pada bulan Rejab, yang pastinya tidak ada fadilat secara khusus pada hari tertentu, tapi berpuasa pada bulan Rejab itu